dalam
surga. Merupakan sifat mulia bagi seorang mukmin yang beruntung, yaitu jika sesuatu benar-benar rusuh, hati dan pikirannya bisa selalu mengingat Allah serta mengkonsentrasikan akal dan panca inderanya untuk bermunajat kepada Allah. Untuk itu adanya pembelajaran secara khusus dan pelatihan secara khusus yang efektif dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sangatlah diperlukan. Dengan demikian umat Islam akan bisa benar-benar dapat memperbaiki kualitas ibadah sholatnya. Dengan kata lain, keinginan dan hikmah untuk bisa sholat yang khusyuk hendaknya diunsurkan dalam hati sama bagi seorang muslim dengan tekad yang kuat. Permasalahannya bagaimana upaya kita supaya sholat kita bisa khusyuk sehingga tidak pikiran kita hanya mengingat Allah. Berikut ini dalam khutbah ini kami sampaikan beberapa langkah untuk latihan sholat supaya khusyuk di antaranya. Satu, sebelum mengerjakan sholat perlu mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk sholat yang khusyuk. Ibadah sholat perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya bila ingin sholat yang bisa khusyuk. Caranya dengan menggunakan wudhu, yaitu wudhu yang sempurna dan khusyuk. Kemudian segera bersiap untuk sholat apabila waktu sudah masuk, yakni adzan sudah berkumandang. Kedua, menjaga ketenangan badan dan pikiran kita. Banyak orang yang tergesa-gesa, bahkan terlalu cepat dalam melaksanakan sholat, sehingga pikirannya itu bergerak cepat kemana-mana. Untuk itu kita perlu melatih dan bisa mencoba untuk membiasakan sholat dengan tenang dan kemana-mana. Mari dilatih diri kita. Kita fokuskan pada gerakan dan melaksanakan sholat semata, tidak yang lain. Kemudian ketiga, belajar memahami makna bacaan sholat. Sholat akan semakin khusyuk jika kita mau berusaha memahami arti bacaan-bacaan yang ada di dalamnya, walaupun secara mujmal atau garis besarnya saja. Oleh sebab itu, orang yang menginginkan sholatnya makin baik apalagi khusyuk, ia perlu mempelajari lagi arti-arti bacaan sholat dan memahami makna kandungannya. Kemudian yang keempat, ingat mati dan kehidupan akhirat. Munculkan dalam perasaan kita, seakan-akan saat sholat kita sedang berhadapan dengan kematian. Kita ingatkan perjalanan kita kelak di akhirat, dimulai dari alam kubur atau barzakh yang merupakan hari depan kita. Alam mahsyar, pertanggungjawaban amal di hadapan Allah, buku catatan amal, mizan memiliki jembatan mizan, hingga penampakan neraka dan surga. Yang terakhir kelima, setelah salam selesai sholat, segera mengucapkan istighfar, mohon ampun kepada Allah atas kesalahan dan kelalaian yang dilakukan selama sholat yang baru saja kita kerjakan. Serta bersyukur kepada Allah atas kebaikan yang memang dikerjakan. Kemudian berzikir atau wiridan sesuai perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan. Dan sebagai penutup khutbah, marilah kita berdoa memohon karunia Allah supaya menjadi hamba-hambanya yang ahli sholat dengan tenang dan khusyuk. Marilah banyak memohon kepada Allah diberkahi sholat dan khusyuk, bukan sekedar sholat yang hanya rutinitas tanpa kualitas. Mohon diberkahi sholat yang khusyuk yang merasa nikmat
Thank you.